Alisa Dacquis yang merupakan mantan kekasih Al-Ghazali telah membuat publik terkejut dengan unggahan story Instagram pribadinya. Dirinya dengan terbuka membagikan momen seru bersama Al-Ghazali saat mereka menghadiri sebuah acara bergengsi. Alisa dan Al-Ghazali terlihat nyaman satu sama lain. Bahkan mereka sempat bercanda saat berada di acara tersebut. Alisa dengan percaya diri membagikan foto-foto bersama Al-Ghazali yang seolah menjadi bukti bahwa mereka dekat kembali setelah sebelumnya dikabarkan putus. Meskipun begitu, status hubungan antara Al-Ghazali dan Alisa masih belum jelas. Mereka tidak memberikan klarifikasi apakah mereka kembali berpacaran atau tidak. Namun kedekatan mereka di acara Louis Vuitton baru-baru ini menjadi sorotan banyak orang. Pada kesempatan tersebut, Alisa tampil memukau dengan dress hitam, jaket coklat dan sepatu hak tinggi berwarna hitam. Al-Ghazali juga tampil stylish dengan setelan branded dari Louis Vuitton berwarna biru denim dan pembawa tas hitam. Namun hubungan Al-Ghazali dan Alisa menuai banyak komentar negatif setelah kabar mereka bersama kembali muncul, terutama Al-Ghazali yang dituduh mempermainkan model cantik Laura Moana. Sebelum kembali bersama Alisa, Al-Ghazali dekat dengan Laura Moana dan beberapa kali terlihat mesra di depan publik. Sejak kabar Al-Ghazali dan Alisa kembali bersama, Al-Ghazali tidak terlihat lagi bersama Laura. Diduga Al-Ghazali telah mengakhiri hubungannya dengan Laura dan kembali kepada Alisa. Namun, hingga kini ketiga artis tersebut belum memberikan klarifikasi mengenai situasi yang sebenarnya.